Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan kes pesakit tadi, beliau menelpon Ustaz Rotan Manara untuk mengetahui punca sakitnya. Jadi diarahkan untuk datang di sini. Alhamdulillah dia datang satu keluarga dengan anak-anak dan suaminya. Beliau bekerja di salah satu jabatan kerajaan dan telah sakit ni sejak beberapa bulan ni. Dia hilang fokus kerja, kemurungan. Bila datang office je macam blank lah, tak boleh buat kerja dan juga rasa macam sesuatu yang menghantuinya. Bila kami periksa tadi dan diketuk pada bahagian kaki, pesakit tiba-tiba tidak sedar. Sama ada jin atau syaitan dalam badannya mula berkata-kata lah. Apa yang dikatakan, dia adalah sama rakan ofis tempat kerja beliau dan mendakwa memang tak suka ataupun tak puas hati dengan pesakit ni. Saya tak pastilah, mungkin ada kes yang kita tak tahu apa berlaku di ofis. Mungkin pekerja ni lebih baik atau mungkin dia bos dia ada marah-marah ke, yang tu kita tak pasti. Tapi benda tu cakap memang dia nak membunuh lah pesakit ni atau nak buat dia merana. Bila diketuk, macam kaedah kita ni diketuk slow-slow pada kaki atau tapak pesakit tu, dia mau keluar. Dia tak tahan lah bila diketuk ni, macam mana kuat pun. Ini boleh dikatakan kes sihir lah, sebab dia berkata-kata tu dia nak keluar tetapi ada benda yang menghalangnya. Tapi kita paksalah. Kita paksa ketuk-ketuk sehingga dia cakap apa yang dia buat, apa yang dia lakukan pada pesakit ni. Dia sapu minyak pada meja ofisnya, kerusi dia dan juga mungkin ada peralatan ofisnya. Jadi bila kita ketuk dan bila tak tahan dia keluar, bawa pesakit sedar. Bila pesakit sedar, kita ketuk kuat mana pun, dia tak akan rasa sakit. Kami di Manara ni memang Tuan Guru Dr. Jahid menekankan pesakit ataupun perawat untuk mencari punca sakitnya. Kalau kita kenal pasti punca, mudah. Jadi tak adalah pesakit ni teraba-raba pergi pusat rotan A, pusat rotan B, rotan C, tapi puncanya tak settle. Bila di Manara kita selesaikan punca, insyaAllah selesai. Jadi punca ni ada banyak lah, kita pun tak boleh nak buat kesimpulan awal berdasarkan kedatangan pesakit sekali dua kali. Mungkin macam tadi, okay, dia tak sedar, dia cakap ada faktor kaitan dengan sihir. Mungkin juga ada kaitan dengan keturunan, kita pun tak tahu, ataupun tersimpan barang-barang lama, barang pusaka, tangkal ke, atau ilmu-ilmu salah yang belajar, ataupun mungkin dia pergi mana-mana tempat, ada yang ikut masuk sendiri ke, kita tak tahu. Jadi di Manara bila kita cek, periksa dan lakukan beberapa sesi rawatan, insyaAllah nanti Allah Ta'ala bantu, kita boleh kenal pasti berdasarkan pengalaman kita. Bukan kita boleh tetelik sebab kita bukan bomo pawang untuk menelik. Jadi nampaknya bila kita selesai sesi tadi, bila dah sedar, ringan. Fikirannya ringan. Katanya baru nampak dunia. Alhamdulillah dia dah boleh meneruskan kehidupan. Sehingga anak dia pun kata tadi, muka mama dah berubah, mama dah kembali normal. Jadi kepada mereka-mereka yang ada menghadapi masalah sebegini, kami di Manara di bawah pimpinan Tuan Guru Dr. Jahid Siddiq insyaAllah sedia membantu. Tapi kena tahanlah, sebab kaedah rawatan Tuan Guru ni macam tu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.